Syedrolun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat mulai mengadakan pleno dan rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Pleno dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dan dipusatkan di lantai 2 gedung DPRK Aceh Barat. Kegiatan ini Syedrolun mendapat pengawalan kepolisian dan dihadiri Panwasli, PPK, serta saksi dari partai politik. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.